tidurnya di sini. Tapi di kamarku sama kakakku Dien. Lumayan lah. Kita cuma berdua doang, cewek-cewekan. Gimana dong? It's the most undercut of a beef. Yes, we're known better as a filet mignon. And then medium to medium rare is going to be the recommendation. But of course, if you'd like to have it more cooked, we suggest to do the butterfly cut to avoid the dryness of the steak, so it will be still tender and juicy. Okay, that is the tenderloin. Moving on to the second step, I got the ribeye cube roast. This one is the Stuttgart. The silver label. If you're looking for the flavor, if you're looking for the tender, highly recommend it. Kiwami. Kiwami proof bread, 400 days from Australia. Sekarang malah bintang sama Hotel Tagalo. Yang ada? Ini punya hotelnya loh. Yang size-nya sedang atau agak besar? Kita di Pernasas yang berjuang membangun hotel sendirian. Bukan berminyak. Dan juga cancer survivor. Kita untuk bisa hidup. Itu adalah miracle yang harus digoreng. Kita disuruh pilih pisau-pisau nih. Wah, kan steak disuruh pilih pisau. Aku tidak ngerti pisau-pisau, saya lebih jago loh. Yang mana berarti yang kita pilih? Oke, oh guys, sorry. Yang biru seksi, yang kuning juga. Ini gampang ini lihatnya. Ya ampun, kita mau makan steak disuruh pilih pisau, pusing kita. Saya pilih yang paling cute. Yang paling cute yang mana ya? Yang paling cute, yang paling imut, yang paling kecil aja buat potensiannya. Oke, bos. Bisa kan nih? Bisa. Lihat-lihat, ini pisaunya nyebelin banget ya. Ini paling kecil susah banget. Ini buat daging nih. Buat daging di meja. Oh astaga, oh gitu, bekat daging di meja nih. Katanya ini namanya French, Japanese, samurai. Bingung. Terus, thank you. You drank the feeling. Yeah, this is Japanese Yakuza. Yakuza. Ini makan steak aneh-aneh namanya di W Hotel. Keren juga sih. Within a distance, ya? Ini beefnya ya? It's very friendly. Kiwami benar-benar dengan pocah di masak-masak. So you love travel also? Yes, of course. Do you travel like how many times? Oh, makan pakai pisau tadi, pisau kecil ini, pisau yang paling cute. Sekarang ini dipakai keju. I love the idea. The green pepper, sudah ya. Terima kasih. Machu Picchu, Ben, ya Machu Picchu. Apa itu? Machu Picchu, Peru. Itu yang hiolnya yang banget gitu. Maya sama kita mau keliling dunia yang kedua sih, Maya. Yup. Maya sama gue mau keliling dunia yang kedua. Dia malas traveling. Oh, mau diajak. Kenapa, Shay? Mesti diajak, gak akan diam diri sendiri ya. Enak banget, parah. Iya, asparagus juga gak asparagus. Asparagus gak pernah suka sayur. Sayurnya enak, asparagus aku suka. Iya, asparagus dia suka. Iya, alhamdulillah. Luar biasa loh. Aku udah pernah satu ujang. Sekarang di London, jadi-jadinya. Satu aja? Oh satu ya, dua masih Jakarta. Nah. Oh, bikin dessert. It's the elderflower and lemon sorbet. Oh, ice cream. Kulit lemon. Ini lemon sorbet. Kasih kulit lemon. Wow. Itu apa sih dia? And when you crunch it, it should be
be able to breathe like a dragon. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Thank you very much. Lemon. Rasa jeruk nipis sih ya. Enak. Is it too sour for you? No, no, it's perfect. I love lemon. Oh, yeah. Enak. Halo, terima kasih sudah nonton channel YouTube saya dan jangan lupa like, kasih komen dan subscribe ya. Thank you dari Maya Estian.